Hai, gue Alvin Maulana. Gue Tonal Dias. Kembali lagi bersama kami di Masak.TV. TV. Nah, gue hari ini di Masak.TV TV ditemenin sama si Aldi dari Growbox. Dan kita bakal tanya sedikit seputar Growbox itu apa. Jadi, okay. Lo kayaknya jauh dari mana sih lo? Growbox itu? Jadi biasanya di Bandung. Nah, jadi Growbox nih kalau cerita sedikit itu apa sih nih? Sebenarnya dia DIY mushroom kit, di mana lo bisa numbuhin jamur di mana aja, kapan aja. Jadi ini jamur yang bisa dimakan. Bisa dimakan. Wah, wow, berarti lo bisa nanam makanan lo sendiri. Kalau katanya tuh it's like printing your own money. Dan hari ini gue sama Aldi, ya kan, gue pengen bikin pepes jamur. Bahan-bahannya di sini gue punya cabai merah keriting, terus ada lengkuas, jahe, ada bawang putih, bawang merah, serai, ada serai, sama si ini ada namanya kemangi, daun salam, ada jamur banyak banget tuh. Kita bakal nyoba pakai beberapa jamur kan. Ntar kita bakal campur semuanya, kita bungkus daun pisang, kita pes. Simpel gitu aja. Aldi bakal nunjukin gimana caranya metik jamur dari Growbox. Sementara dia metik, gue motong-motong. Ini kita tukar posisi aja kali ya. Nah, jadi langsung dulu jelasin gimana cara metik si jamur dari Growbox ini. Oke. Okay. Nah, cara dipetiknya sebenarnya gampang banget. Jadi, lu jangan dipotong si jamurnya tapi dicabut. Sampai jangan dipotong tapi dicabut. Iya. Yeah. Soalnya nanti kalau misalnya dipotong, nanti lu bakal ada sisanya yang bakal menghambat pertumbuhan jamur selanjutnya. Oh, gitu. Iya. Yeah. Ini udah siap. Tinggal disemprotin lagi, 2 minggu sampai 4 minggu lagi bakal tumbuh jamur baru. Dan itu akarnya gak apa-apa lo cabut gak gitu apa-apa. Langsung? Gak apa-apa, soalnya medianya itu semua udah ada di dalam box ini semuanya. Nah, terus kalau ngomong-ngomong media nih, medianya itu apa nih? Sebenarnya serbuk gergaji. Serbuk gergaji? Serius lo? Serius. Sebenarnya dia limbah dari produksi furniture kayu yang ada di Bandung. Oh, nah ini sambil kita nunggu, gue lagi geprek-geprek si... Nah, terus ini enggak apa-apa nih ya. Kalau lo langsung cabut gitu aja. Enggak apa. Nah, mending daripada lo diam, lo coba bantuin gue buat nyuwir-nyuwir jamur. Oke. Okay. Nah, cuman katanya kalau jamur gini apa ya? Lo mendingan jangan dicuci kena air terlalu banyak kan? Iya, betul. Ya? Soalnya dia nyerap air. Kalau setahu gue biasanya tuh cuman kayak dibilas-bilas gitu doang, dielus gitu, langsung deh. Terus kalau jamur gitu, kalau sepengetahuan lo gitu, dia apa sih? Salah satu sumber makanan yang kaya akan apa nih? Oh iya, jadi dia ini jamur tiram ini tuh termasuk dari 7 makanan yang disebut superfood. Oh, jadi si apa di dalam si jamur ini tuh ada semua gizi itu. Oh gitu. Jadi karbohidratnya pas, proteinnya oke, ada vitaminnya juga. Dan ini bisa dimakan mentah kan? Dan bisa dimakan mentah. Gue gak percaya kalau dengan nyobain, coba lo cobain makan mentah. Aduh, rasanya gak enak. Duh, dimakan mentah wadih kan. Kalau gue sih gak mau. Gak tau. Ini ada daun salam, gue masukin satu. Itu pujian banget ya. Oh iya. Batang serai. Biar wanginya aja. Lengkuas. Nah, ini lengkuas tuh biasanya nih dibakan Batman nih, ya kan? Kalau dibikin semur, kayak daging bentuknya pas lo makan, ya nye. Nah, ini gue bumbu-bumbuin dikit. Kayak ayam ya? Ini kayak ayam mah. Dibakan Batman ini ya. Coba lo kasih tau bubur ya, dikira ayam. Nah, ini cuma diputer gini, ada suka di belakang. Dikira otak-otak ya. Dikira otak-otak kayak gitu. Ini mesti dibengkokin ke kiri dulu. Ya kan? Biar enggak selek. Tusuk di belakang. Nah, ini tinggal dimasukin dalam steamer aja. Nah, ini udah tutup. Nah, ini enggak perlu lama-lama, kurang lebih 5-10 menit udah bisa dicangkok. Nah, ini kalau dari suaranya sih udah matang. Coba lo cek. Oke. Ntar aja, ini terpada dulu deh. Ntar kita pakainya nanti. Kalau udah pulang, baru kita pakai.
Unit bulan. Sip, jamur udah jadi. Gitu kan? Dan kita ada kompetisi katanya. Apa tuh? Iya. Bisa jelasin gak? Kita mau adain mashup competition. Caranya? Caranya, kalian kirim resep jamur terbaik kalian. Dan foto, jangan lupa. Foto, masukin ke Instagram. Iya. Pakai hashtag mashup. Ya di sini, ya, di bawah nih. Terus mention ke Masak TV dan Growbox BTG. Boleh video nggak? Boleh banget. Ya, durasi 15 detik yang mahalnya. Iya. Periodenya? Periodenya dari awal November sampai akhir Desember. Sampai akhir Desember. Terus, dan hadiahnya tuh lo bisa masak bareng sama Masak Lo TV. Dan sama itu ya. Lama dapat dapet Growbox satu. Iya. Yang udah tumbuh jamur apa belum? Belum. Oh, belum. Kalau gue isinya aja. Terus di saatnya kita buat nyobain. Oh, nyobain gak apa-apa. Ya begitu, kita pas jamur. Karena begitu pas jamur ya kan. Seperti tadi gue bilang, akhirnya dia jadi kayak basah gitu kan. Karena dia mengeluarkan itu sendiri. Ya. Terus kira-kira kalau misalkan nih teman-teman pengen nanya sama lo seputar jamur, bisa nggak? Bisa. Ke Twitter lo atau apa? Kita ada di Facebook, Twitter sama Instagram. Hubungin kita aja di Growbox BDG. Growbox BDG. Kalau pengen nanya langsung ke lo, kalau ke gue punya ada Twitternya di @ronaldiaz. @ronaldiaz tar muncul di sini lo lihat dong komputernya. Terus kalau dari gue simpel, nonton terus video kita yang lainnya, terus subscribe YouTube channelnya, nonton kita iklannya jangan di skip. Oke, pengen follow bisa di Twitter, Facebook sama Google+. Pengen tanya langsung sama gue bisa langsung ke account Twitter gue. Terus pengen tanya langsung sama dia ke Ronaldiaz tadi ya, @ronaldiaz. Terus kalau pengen ketemu langsung sama gue Tirta Maicun, gampang, lo tinggal cari di Instagram atau enggak di Twitter #530. Ada apa di situ? Lo samperin. Pokoknya gitu ya dari kita berdua. Yang penting tetap di masak.tv.